usaha-usaha yang bisa dikembangkan di masjid. Jadi bukan cuma zakat infak sedekah, bukan, ada 14. Berikut contoh-contohnya. Saya coba cari. Begitu melihat kondisi bagaimana umat itu bergairah, umat itu bangkit. Coba bayangkan ya, 7,4 juta itu orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, ayah, bini, rakyat, pejabat, kan ada semua. Itu kita apain tuh, kan gitu. Ketika kita mau bikin ekonomi, ekonomi model apa, kan gitu. Kita cari model, saya coba cari model. Ketemu yang namanya sharing ekonomi. Ini model sharing ekonomi. Apa itu? Saya kasih contohnya aja. Gojek, Uber, Grab. Ini contoh sharing ekonomi. Saya tinggal di Kelapa Dua Depok dengan kampus UI. Kalau saya diundang hari Senin atau hari kerja rapat di Jakarta, saya nggak bakal mungkin naik mobil, macet. Maka saya naik kereta. Dari rumah saya itu, kalau mau ke pangkalan Gojek, saya harus jalan kaki 600 meter. Kemudian naik Gojek 25.000 ke stasiun UI. Sekarang dengan adanya video, saya bisa tik 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 2 menit datang Gojek. Harganya berapa? 9.000. Bayarnya pakai GoPay, berapa? Cuma 2.000. Jangan ngomongin bubuknya ya, taruh bubuk ngomong sama saya. Jadi cepat, mudah, murah. Konsumen untung. Konsumen untung. Saya konsumen untung. Yang punya motor, yang punya mobil untung enggak? Untung. Ke kantor kosong, sekarang sambil kantor sambil lewat bawa penumpang dapat duit. Pulang kantor sambil pulang bawa penumpang dapat duit. Yang punya motor, punya mobil untung. Yang punya aplikasi Gojek, Uber untung. Dapat duit triliunan. Sharing ekonomi itu menciptakan value nilai lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, lebih nyaman, kemandirian dan kesejahteraan. Saya naik Uber. Begitu naik Uber, yang bawahnya mobilnya mobil kecil lah, apa sih namanya, karimun ya, kecil. Cuma 4 orang kan karimun, saya duduk sendiri. Yang bawahnya anak muda, rambutnya gondrong, rapi, pakai pakaiannya rapi, mobilnya wangi. Tapi saya lihat makanya, nah lo mau dikembangin juga dikembang-kembangnya, lo mau tanya kampung sama kampung aja kan. Saya bilang, Dek, udah lama di Uber. Udah 3 tahun pak, lumayan dong, udah tahu caranya ya. Ya, bagaimana pak, setorannya berapa sehari? Saya bilang gitu. Nah, setoran pak, itu mobil saya sendiri. Wah, hebat sih. Memang dulu kerjanya apa, Dek? Saya dulu supir material, pak. Supir material? Supir mobil ini, semen, pasir, batang, material. Kok bisa ini punya mobil ini? Ya, saya dikenalin sama teman sama Uber, pak. Akhirnya saya lihat, kok bagus kayaknya. Saya pinjam duit 10 juta sama abang saya. Pinjam duit DP 10 juta, pinjam berapa? 2,5 juta sebulan. Terus gajinya ada berapa? Ya, gajinya antara 2,5 juta. Dia mandiri, dia sejahtera. Sharing ekonomi itu adalah berbagi peran, berbagi hasil. Sharing ekonomi itu saling percaya. Sharing ekonomi, inti dari ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu bukan yang bagi syariah atau bukan syariah. Itu produk syariah. Tapi sharing ekonomi adalah inti daripada ekonomi syariah. Kemudian kita cari contoh bagaimana mau menciptakan gitu. Teknik ini lama sekali. Akhirnya ketika saya ditugaskan oleh teman-teman di Eksponen 212 sebagai wakil ketua dewan ekonomi syariah, saya harus bikin sesuatu yang salah satunya berarti menciptakan diri namanya retail Kitamah. Kitamah ini yang bikin merahnya itu jamaah saya, jamaah MTB itu yang bikin logonya moncong putih. Saya bilang namanya Pandan. Dia punya perusahaan 7 perusahaan multinasional, duitnya triliunan. Pandan, kita tobat, kita bilang, kita dosanya udah banyak. Gara-gara ente itu menang tuh dia tuh. Gara-gara menang jadi gini negara, saya bilang. Kita tobat ya, bikin sesuatu untuk umat. Nah, jadi gini logonya. Konsultasi saya dengan orang-orang ahli. Ini gak main-main, ini kerja. Kenapa ketika saya bikin Kitamah, kemana ya Alfamart dan Indomaret sudah ada 37.000. 37.000 outletnya. Duitnya ratusan triliun. Umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Saya mikir, how to beat the giant, bagaimana mengalahkan raksasa. Kita umurnya 6 tahun, dia umurnya sudah banyak. Duitnya triliun.
Mardiono tutup, warung Nasi Sedih tutup, kan gitu. Tapi ternyata dalam peristiwa 212, saya melihat ada satu fenomena. Ketika umat Islam disakiti dengan kasus sari roti, orang bilang ulama-ulama, boikot sari roti. Satu minggu sari roti goncang, ya kan? Goncang. Karena umat bersatu. Tapi masalahnya kita bilang boikot, kita harga rotinya apa ya? Kagak ada. Saya ke bandara, kan paling gampang tuh makan paling hemat roti sama air putih kan? Cari air putih dapat selain mereknya yang itu. Begitu cari roti, tadi mana roti? Gak ada. Cari roti dong ya, terpaksa makan cari roti juga. Coba kalau pada saat itu umat sudah punya merek apa namanya Lazim, oh sekarang udah besar. Nah kita udahlah, itu kan umat Islam selalu begitu. Kita harus mikirin bagaimana caranya, bagaimana cara saya melawan ini, saya memperbaiki Islam ini. Yang pertama, low entry barrier. Kalau orang mau buka Alfamart Indomaret harus keluar duit 700 juta, 1 miliar. Kita mah cukup 175 juta. Udah bisa buka kita mah. Enggak punya duit patungan 175 orang, enggak punya duit patungan 350 orang, enggak punya duit patungan 1000 orang. Jadi, yang kedua, nggak ada franchise fee, nggak ada royalty fee. Mereknya punya siapa? Punya MTW yang dihibahkan untuk umat melalui KS, tapi makanya dibalik-balik itu dan MTW jalan itu saja. Dia bilang, ini punya umat, wakafin, umat mau pakai, silakan pakai, nggak perlu bayar. Jadi yang punya kita mantu Pak Lurah, yang punya kita mantu adalah masjid. Yang punya jamaah yang jumlahnya ratusan orang, izinnya gampang, karena bukan rezeki modern pak. Ini adalah wakaf umat yang punya masyarakat. Nggak ada alasan RT kelurahan camat dan ini orang punya masyarakat jadi masjid, masyarakat ke masyarakat. Nggak ada franchise, nggak ada royalty fee, kita nggak ada juga ekonomi umat. Yang ketiga adalah apa? Organik bisnis. Organik bisnis maksudnya gini, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu datang teman saya, Ustaz kami siapin duit 2 miliar, kami siapin ada toko, kalau dibuka tempat kami ini gak bisa. Enggak semata-mata lo datang punya duit, punya toko buka, survei dulu, survei tetapnya 100 juta apa enggak, ada berapa kantor, ada berapa sekolah, ada berapa ATM di situ. Ternyata apa, dari 6 yang ditawarkan cuma satu yang boleh, satu aja dibuka, yang 5 jangan dibuka. Cuma kalau kita buka pasti rugi. Nanti kalau rugi orang bilang tuh kan orang Islam tuh lihat tuh orang Islam kalau bisnis pakai ilmu. Jadi bisnis pakai ilmu jadi organiknya keempat. Nah ini pak, ini teman-teman saya bapak ibu Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, community base. Kita mat pertama itu di Jati Asih zaman saya punya orang kaya punya duit punya ruko punya properti gede, duitnya ratusan miliar. Dia buka satu, dia bilang buka. RT buka, kalau punya diri sendiri. Kenapa? Umat lagi resah pada saat itu kan. Habis demo, pengen berusaha, gak tahu mau ngapain kan. Operasi jari, tapi bingung ngapain. Buka di satu, buka kita mat, kodong dulu. Terus yang jadi asik, pasca pengen dapat. Buka, wah, senang rumah. Oh, bikin rute. Nah, model ini yang dikiru oleh semuanya. Ada namanya 212, ada Mumat, ada Mumat, ada macam-macam. Dia bagus, dia bagaimana. Akhirnya apa? Kita buka yang kedua di mana? Di Bojongkulur. Di Bojongkulur itu kita mah dimiliki oleh 572 jamaah masjid. 70 masjid bersatu bikin kita mah. 70 masjid dalam sekolah se Bojongkulur. Ustaz, kami mau 1 juta, kagak boleh 1 juta. Ustaz, kami 10 juta, kagak boleh 1 juta. Jadi setiap orang 1 juta, terkumpul 572 juta, buka di tamat. Pertama di Bojongkulur, di tamat di tengah-tengah, di organik itu strategis tempatnya. Dia ada di tengah-tengah, kirinya Indomaret, katanya Alfamaret, dikepung. Omsetnya di tamat 2 kali Indomaret, 3 kali Alfamaret. Kenapa 572 orang itu kan pemilik, wajib belanja dia. Dan punya siapa dia? Punya dia.